Pemirsa, diduga aksi, maksud kami diduga akan tawuran puluhan pelajar SMK terjaring operasi patuh lodaya di Jalan Pramuka Cianjur. Puluhan pelajar tersebut dihentikan petugas saat menumpangi sebuah mobil truk yang akan menuju wilayah Ciranjang Haurwangi. Satu persatu kendaraan angkutan umum maupun barang diperiksa petugas gabungan operasi patuh lodaya 2023. Selain memeriksa kelayakan kendaraan, petugas juga berhasil memberhentikan salah satu rombongan puluhan pelajar sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Cianjur yang menumpangi kendaraan truk di Jalan Pramuka Kilometer 3 Cianjur. Diduga akan tawuran, puluhan pelajar ini tak luput dari pemeriksaan petugas gabungan Satlantas Polres Cianjur dan Dinas Perhubungan Cianjur. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan senjata tajam jenis celurit yang disembunyikan di dalam tas salah satu pelajar. Menurut KBO Lantas Polres Cianjur Ibtu Romi, sebanyak 21 pelajar ini akan diamankan dan dibawa ke Mapolres Cianjur untuk dilakukan pembinaan. Kegiatan cek, dengan sasaran kendaraan angkutan barang dan angkutan umum. Nah, pada saat 21 orang, dan kami cek dan periksa satu-satu, dan kebetulan ada beberapa anak yang membawa tas dan telah dicek isi tas tersebut. Ada satu tas yang dicek. Selain itu, dari giat operasi patuh lodaya selama 14 hari ke depan, petugas gabungan akan terus melakukan razia di beberapa titik wilayah perkotaan maupun wilayah perbatasan Kota Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV.